yang udah membantu simboknya, yes, berupa apapun lah istilahnya. Ya, yes, ya yes, paling untuk ya semua untuk semuanya lah. Untuk semuanya, terima kasih. Nah ini lelur, kita kedatangan tamu kayak tripod. Kamu agak. Halo. Ini konco lawas bro, konco lawas neng Pangeran Cacing ini bro, Pangeran Cacing juga. Masih cuma mengatakan kok saya juga bikin lelur ya kita ya. Aku nggak usah kita ya. Ambil kita ke sini. Ki pes cewek, ki bojone Pak Jo. Bojone Pak Jo. Kadang kan aku lesu tengah roh cewek enak sing lesu tuh mas. Ki bojone Pak Jo. Ki bande. Ini keindahan. Di rumahnya Simbok ini ada kedatangan tamu dulur adoh. Ya ora dulur adoh lho iki terus jane kadime sering rene ya Mbah. Sering rene dan di kro Pangeran Cacing. Nah itu ditanya simboknya kenapa karo bae bae pegani ya lek cah ini sing lagi bali golek kayu yo golek rambat cuma isu kuwi golek barang kuwi oh nggih kemarin kacinge mboten ras ba telas kalau temen kacinge kata Wah oh, masih, ya, di anak ini benar, kayak konten gak jadang gulai kayu tenang loh. Cekon nombai, aku gulai kayu tenang ya mbak kayak, gulai kayu sengon kayak, malah piut golek nek kayu tenan ndre tenan sak bentel. Alhamdulillah sekarang untuk sebuah desa kan dulu kita kan cuman sekedar iseng-iseng ambil gambar bagi-bagi pemandangan masih aja ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak peminatnya. Matur suwun, terima kasih buat Mas Blakrak juga. Iya ya, betul. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung. Subscribe-subscribe-nya terima kasih, yang sudah share-share terima kasih. Mbak Rianti yang saya sering lihat di Facebook yang sering bagikan, terima kasih Mbak Rianti. Tujuan kami hanya untuk menghibur Mas Jeje ya. Ada apa-apa, terutama kita cuman untuk dulu itu cuman ya gimana ya. Awal-awal kita lihat kondisi nanti seperti ini, mungkin dari pihak yang bersangkutan juga belum tahu persis, kita cuman ya kita buat main-main sebenarnya Jun. Nah, katakanlah ada rezeki buat nanti berarti kan rezekinya nanti. Alhamdulillah nanti ya. Kan niat kita dari awal kan kita niatnya pengen bantu simboknya gitu tuh Mas. Kan dulu dari dulu kita di Pangeran Cacing kan gitu. Iya. Niat kita dari awal ngajak simboknya mudah-mudahan kelak bisa bantu simbok ya kan niatnya ngono. Ya mudah-mudahan lah dunga-dunganya dewe segera terkabul. Oh atau? Terus terima kasih banget buat sahabat desa dan sahabat Pangeran Cacing dan sahabat Blakrak ya. Oke. Yang udah membantu simboknya wis berupa apapun lah istilahnya ya. Yes, ya yes, paling ya semua untuk semuanya lah. Untuk semuanya terima kasih. Dan ini saya mengarahkan ke kru saya ini kru Pangeran Cacing lur, Pak Jo biasa yang membuat cerita. Kemarin ada yang gini Pak Jo. Sapi wis dikira sapine sampean tenanan lho. Enek sing cat aku. Sapine Pak Jo semenombane ora didel lho, Mbak. WA aku wonge. WA aku Pak Jo sugih, sapine akeh. Mbak ku iki sampean gagal paham. Cerita kehidupan iki critane wong desa. Kuwi sapi lek nyilih udune Pak Jo aku ndarani nek sampean. Saya cuman dulu itu awal-awal saya gabung di Pangeran Cacing. Dulu itu saya pulang dari ladang. Kan Mas Jeje langsung ya cowok anda cek, ayo mas, melang ini ikut ikut ikut, ayo gabung akhirnya ya
seperti itu. Bingung mau dadi opo? Cuma sing duwe sapi ya dia, keterusan duwe sapi. Duwe sapi. Itu cuma pinjem kita punya orang. Punya orang tempatnya syuting itu kan nyilih ya, Mas ya. Tapi sapine wong. Ya mungkin ke depane aku itu sapi amin. Ya, terus amin 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 amin. Jadi semua doa nih para penggemar-penggemar ini berjualan amin. Amin amin amin. Tunggu sapi agak. Oh, gendut pak. Kalau kita di desa seperti ini, alhamdulillah masih tetap menjaga silaturahmi, sapa santun, sapa itu tetap. Meskipun kita jaraknya puluh-puluhan kilo, tapi kan panggah akrab puno. Karena neng desa ini lo mesti 10 kilo nih saya kenal ya kadang. Nah, nggak rewang ibuhi ya sih ngono kayak lihat desa lihat kecamatan kadang itu undangan jangan ya, memang di desa itu kearifan lokalnya cek tetap terjaga ya alhamdulillah dengan anakku roh dari sahabat Bakra sahabat desa semuanya kasih bantuan kepada adik-adik simbok sihkan simbokku juga simbok sih anu simbok juga alhamdulillah Mas Cici saya ikut bangga, senang, walaupun saya untuk sementara ini belum bisa ikut terus berkecimpung, terima kasih yang sebesar-besarnya karena tujuan kita dahulu, awal-awal kita bikin kan, ya memang ini niatnya pengen bantu simboknya, berarti iya. Alhamdulillah, dungannya lekas didik akeh terkabul ya mbak. Terus sekarang ini, gini mbak Jo kan aku mengarahkan sampean buat channel kan, yeah. Nah buat sahabat Deso, Pangeran Cacing, dan sahabat Blakrak minta dukungannya juga di channelnya ini channel baru insyaallah launching nanti yes bareng iki engko launchinge ya insyaallah karena kita juga Mas Jajang mengadakan untuk kita selalu mengeksplor kehidupan-kehidupan di desa ya tadi mengadakan suruh buat channel ya kita ikuti aja lah karena saya juga masih dulunya Mas Ijen nanti kalau enggak mau ya. Terus apa jenenge channel-e? Sementara ini masih ya kita meeting di sini aja. Gimana kalau perjalanan desa kurang-kurangan. Yes, iku mau lho keluarga desa. Oh, keluarga desa. Oke, kalau gitu kita deal channel-e keluarga desa. Oke, Lur. Buat teman-teman sahabat desa dukung juga di keluarga desa ya karena kita satu naungan satu tim juga. Oke. Jangan lupa komen subscribe subscribe ping bisanae tapi like-e ping akeh like lan mendina di subscribe piye subscribe mendina sampean subscribe mendina ngene iki lho cah cilik-cilik ngene aku lek kon subscribe mendina kedemenan subscribe oke nah tujuan kami kesini bukan apa-apa, bukan untuk apa, bukan karena dulu memang saya sering kesini terus waktu pembuatan konten Pangeran Cacing ini Jo karena dulu pang awop sang kameramen ini iki lho iya, Cudek Cudek, kameramen ini Pangeran Cacing sekarang Cudek juga fokus sekolah pulangnya sore-sore ngaji juga, jadi nggak bisa saya sendiri sekarang nguli lho cabai berangkat jam nah gila lah sing tekan rega cabai langsung beli cabai bareng Rehan berangkatnya jam 2 sampai sampai subuh pagi isek kangge yo enak lo tasik sekolahnya isek kangge kan garai anakku tuh kan arpe sekolah nih dulu tase kan sing ngangkat gurune anu cuma mae anu iki ne cuma nyangoni tok seragam pokoke bulilis iku lho bulilis terus rencana iki gawe cerita Pangeran Cacing ya Pak oke kita lanjutin aja cukup sekian karena saya tadi karena saya lama sudah enggak bertugas nih tadi pagi-pagi dapat telepon dari sang Cacing suruh datang untuk pertama silaturahmi kedua ini kita bikin konten oke terima kasih kita sambung konten berikutnya sejauh lali dukungannya ya oke untuk keluarga desa jangan lupa subscribe terus saya lelang utama oke bantik piye jangan lupa oke jangan lupa oke terus desa
Subscribe. Oke lor ya, inilah keseruan kami di rumahnya Sembok Bluntik bersama Kerobang dan Cacing Pak Jo. Dia di sini saya minta ini lor ngare aku dhewe wis kodeng ngedit golek konten kadang critane tak pasrah nih Pak Jo. Jadi lek nek critane iki lho lur sing gawe crita. Ngono aku kan nibo-nibo ya iki sing gawe crita. Hanya sebuah cerita untuk menghibur kita semuanya. Ya, ya. Karena niat awal dari kita kan niat pertamanya ibadah ya Mas ya. Karena ngibur wong iki ibadah to, gawe wong seneng kok. Oh, ibadah. Kita bikin 40 orang ketawa paling enggak kita kan. Berarti sudah. Nah, iya. Terus masalah hasil insyaallah itu kan bonus. Niat kita dari awal adalah ibadah dan bila ada hasilnya ntar kita mudah-mudahan ke depan bisa bantu Simbok. Niatnya dari awal cuma gitu loh di Pang dan Cacing itu. Oke ya. Gitu aja. Kita mau bikin konten. Kita mau bikin konten di di Pangeran Cacing aja lali dukungan juga. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya dan kru apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jenenge sik pemula rekaming gaya HP alatnya dengan seadanya ya Mas ya. Terus kualitas gambar audio terus dari segi ngomongnya kita itu trewang desa lur sekolah guru sekolah SR jadi ya belepotan. Kadang yo ngomongi bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya. Segitu aja ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.